Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, Kabar Video dan jaringan Kabar Grup Indonesia Network. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Pemirsa Upi Show, tim Upi Show saat ini berada di Kota Makassar. Kita telah bersama dengan salah seorang akuntan publik yang saat ini menekuni sebuah profesi yang boleh dikata menjadi incaran banyak orang. Beliau sudah di samping saya. Assalamualaikum Pak Anca. Waalaikumsalam Pak Ubi. Ya, makasih Pak Anca sudah menerima tim Upiso. Ya. Pemirsa Upiso, Dr. Hamsa Ahmad SE, MSA, AKCA. Wah, banyak sekali gelarnya Pak, Pak Hamsa. Dan Pak Hamsa ini, Kak Anca ini adalah Direktur Utama PDAM Kota Makassar. Kanca, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu bersama tim Upiso. Ini gelarnya terlalu banyak. Oh iya, siap. Jadi kita ingin mengetahui Kanca ini bukan selaku Direktur PDAM, tapi kita akan mengupas perjalanan hidupnya. Bagaimana kemudian Kanca bisa menduduki sebagai Dirut PDAM dua kali. Ya, betul. Jadi di Sulawesi Selatan ini hanya ada dua orang yang pernah menduduki jabatan puncak. Termasuk salah satunya Pak JK ya, Pak JK jadi Wapres dua kali ya. Ini Pak Dirut ini dua kali jadi Dirut. Nah, pertanyaannya apa sih yang membuat seorang Kak Anca ini bisa menduduki jabatan yang boleh dikata itu jabatan yang prestisius? Apa langkah-langkah hidupnya gitu? Ya, baik, Ovi, terima kasih. Kalau berbicara mengenai kenapa saya harus dua kali ya? Iya, dua kali. Dua kali menjadi Dirut PDAM Kota Makassar, ya saya kira ini adalah jalan-jalan Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada upaya yang dilakukan. Ya. Selama saya menjadi direksi di PDAM Kota Makassar, tentunya ada karya, kemudian ada beberapa perubahan yang barangkali ini yang dilihat oleh pemerintah. Sehingga pemerintah memberikan kesempatan kembali ke saya untuk memimpin kembali perusahaan milik pemerintah ini yang bergelut di wilayah non-publik. Ya, tentunya dengan penilaian-penilaian seperti itu ya didukung oleh teman-teman internal maupun eksternal. Nah, mungkin dari doa-doa mereka sehingga ya kami kembali dipercaya menjadi Dirut PDAM. Jadi pemirsa Upiso dua kali menjabat Dirut PDAM itu kita mencatat tahun 2011 2015. Ya, betul. Kemudian Kak Anca kemudian terpilih kembali menjadi pelaksana ya, PDAM 2019. Ya. Dan kemudian ditetapkan sebagai Dirut PDAM 2020. Iya, 2020 betul. Nah, apa yang dilakukan seorang Pak Anca itu ketika memimpin PDAM? Ini sebuah jabatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Tentu banyak keriak-keriak, terutama untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Iya. Ya, saya senang bergabung di perusahaan ini walaupun background keilmuan saya berbeda dengan apa yang saya geluti, tetapi tantangannya sangat luar biasa dan harapan masyarakat itu terkait dengan layanan air bersih itu sangat besar. Ini kan hajat hidup orang banyak. Ya, ya tentu segala dinamika di masyarakat itu menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen untuk melakukan upaya-upaya. Ya, tantangannya macam-macam. Tantangan dari
mitra-mitra PDAM, kemudian regulator yang mengatur aturan-aturan yang berlaku di PDAM, kemudian dari internal itu sendiri. Nah, ini yang menarik ini. Iya, iya, benar. Dan butuh, ya, butuh kesabaran, butuh keberanian, butuh ketegasan, ya, dan butuh empati. Ya. Untuk menyelesaikan segala macam dinamika-dinamika yang ada, sehingga layanan publik ini bisa memuaskan. Memuaskan. Ya. Apa prestasi yang diperoleh seorang Kanca ketika memimpin PDAM? Di periode pertama saya menjadi dirut, saya pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah kategori PDAM terbaik, ya. PDAM terbaik di Indonesia kategori 150.000 pelanggan. Itu tahun berapa itu? 2013. 2017. Jadi PDAM Makassar ya pernah tercatat sebagai salah satu PDAM terbaik di Indonesia. Kemudian kita keluar dari masalah utang, ya. Masalah utang di periode pertama, ya. Utang yang melilit PDAM itu kita selesaikan dalam periode itu. Sehingga PDAM Kota Makassar itu menjadi salah satu PDAM kategori sehat, ya, dari sisi finansial. Dari sisi finansial. Ya. Ya. Jadi kemudian kita sudah di periode pertama itu PDAM Makassar juga mendapatkan penghargaan memenuhi target MJGIS. Hmm. Yang tadinya dicanangkan oleh pemerintah itu 2015, ya. Kita bisa capai di 2013 target MJGIS itu. Oh. Ya, di atas 70% cakupan layanan. Di periode kedua, ada prestasi yang mungkin pemirsa OPC belum tahu, karena ya. Ternyata Pak Dirut di posisi periode kedua ini juga membuka layanan lebih besar lagi. Ya. Apa itu, Pak Dirut? Jadi layanan yang coba kita lakukan terobosan-terobosan, ya tentunya di periode kami yang pertama dan kedua ini berbeda. Ya. Tantangannya berbeda. Jadi kita menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK maupun BPKP. Salah satunya itu adalah layanan. Hmm. Nah, ini upaya yang dilakukan ini dengan menggandeng mitra swasta, ya untuk wilayah Kota Baru Makassar seperti Center of Indonesia itu ada target layanan baru yang kami sudah lakukan, dan dalam waktu satu bulan ke depan itu sudah beroperasi layanan itu. Itu ada berapa jumlah pelanggan situ? Ya, ini nanti untuk kawasan CPI, perumahan elit itu, kemudian nanti kawasan perkantoran, kemudian layanan publik di sana itu terpenuhi. Kan Kota Baru di wilayah pantai itu. Ya. Dan itu pemirsa OPISO, salah satu hal yang dilakukan oleh seorang Kanca selaku Direktur PDAM. Nah, Kanca di dalam memimpin organisasi ini tadi sempat bercerita ada tantangan. Iya. Ada baik internal dan eksternal. Apa prinsip-prinsip kepemimpinan seorang Kanca di dalam memimpin sebuah lembaga yang bergerak di bidang publik? Karena saya tahu persis, Kanca kan orangnya berbasis akuntan dan dosen. Itu betul. Apa resepnya memimpin organisasi ini? Jadi, sederhana saja, ya. Kalau kita dibandingkan di dunia akademik dan dunia prestisi, baru kita kembali ke pemerintahan. Jadi bagi saya sangat sederhana. Yang pertama adalah, ya, saya selalu sampaikan secara berkelakar di teman-teman. Syarat untuk menjadi dirut PDAM itu cuma satu, asal pintar membaca. Pintar membaca. Oh, pintar membaca. Pintar membaca, karena aturan-aturan. Iya, iya, iya. Kemudian ini sudah tersedia, sisa kita laksanakan aturan itu. Yes. Dengan yang berbeda adalah metode pendekatannya. Jadi, ya, pintar membaca. Jadi Kanca ini pintar membaca. Nah, nanti kita menarik gitu, ya. Jadi resep kepemimpinan seorang Dr. Kanca ini adalah pintar membaca. Apa yang dibaca itu, Kanca? Ya.
membaca aturan yang menjadi pedoman kita, kemudian membaca situasi, situasi lapangan seperti apa yang diharapkan masyarakat, kemudian membaca psikologi karyawan kita, di mana karyawan PDM ini kan tingkat pendidikan mulai dari SD sampai strata S3 kan ada. Nah ini kan tentu harus dibaca semua, gimana perilakunya ada. Itu yang saya maksud, kita pintar membaca. Ya. Jadi pintar membaca situasi, pintar membaca psikologi, dan pintar membaca regulasi tentunya. Karena regulasi. Menduduki jabatan di RUPDM itu juga rada-rada mirip, rada-rada ini ngeri-ngeri ya. Iya, betul. Karena di banyak tempat banyak kasus-kasus yang terbelit hukum. Nah, untuk menghadapi situasi ini, karena di RUPDM ini termasuk dalam tanda kutip itu tempat yang basah. Iya, betul. Itu gimana siasat dan strategi dari seorang Pak Dirut di dalam mengatasi masalah-masalah hukum misalnya? Iya. Di awal kami bertugas ya, mulai di periode pertama maupun di periode kedua ini, pelibatan instansi ya, instansi lain untuk mendukung semua program-program dan kebijakan kita itu dilakukan. Seperti misalnya kejaksaan ya, sebagai pengacara negara. Jadi tentu kita meminta opini hukum atau legal hukum setiap program-program yang kita lakukan. Kemudian melibatkan BPKP sebagai auditor pemerintah agar apa yang kita lakukan itu pertanggungjawaban keuangan itu bisa lebih akuntabel. Kemudian ya kita minta juga pertimbangan-pertimbangan kepada BPK, aparat kepolisian, TNI, Polri, semua dilibatkan sehingga apa yang dilakukan oleh PDAM itu tidak bersentuhan dengan hal-hal yang kaitannya dengan hukum. Jadi mungkin karena PDAM Kota Makassar ini bersama dirutnya itu bisa membawa PDAM memberi layanan yang maksimal, ya tentu ini teman-teman PDAM daerah lain boleh berguru ke Makassar ya. Kita terima kasih, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Talk show yang satu ini berbeda. Kembali lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Upi Show. Cuma di sini orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Upi, pemirsa Upi Show ingin tahu bagaimana sih perjalanan hidup seorang pasap? Ya, sebagai orang. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. Upi Show setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di channel YouTube Upi Show. Jangan lupa subscribe ya. Lagi bersama saya Upias Maradana dengan Dirut PDAM Kota Makassar yang pintar membaca. Dr. Hamsa Ahmad SE, MSA, AKCA, itu gelarnya cukup banyak. Tadi pemirsa Upi Show, tadi saya berkelakar dengan Pak Kanca bahwa untuk
menduduki jabatan di PDAM itu tentu banyak hal yang harus dipersiapkan. Tapi sekarang kita tidak akan bicara lagi soal dirutnya sebagai PDAM. Kita akan mengupas siapa sih sebenarnya ini Kak Anca ini, ya? Bagaimana perjalanan hidupnya kemudian sampai di level saat ini. Seorang doktor, dosen, akuntan, dan menduduki jabatan dirut PDAM Makassar. Kak Anca, mungkin pemirsa UPISO ingin tahu bagaimana sejarah perjalanan hidup seorang Kak Anca? Kalau perjalanan hidup ini ya bolehlah dikata penuh liku-liku lah. Penuh liku-liku. Liku-liku laki-laki. Laki-laki. Saya ini lahir di sebuah kampung, ya. Yeah. Sebuah kampung atau desa di salah satu kabupaten, ya. Di Provinsi Sulawesi Selatan itu Kabupaten Sidrap. Sidrap, oke. Okay. Kampung saya itu namanya Simae. Oh. Ya, saya lahir dan besar di situ. Bersekolah, ya, SD. Kemudian SMP. Kemudian SMA. Jadi lahir di Sidrap, ya. SD, SMP, SMA. SMA, tapi SMA pindah kelas. Oh, SMA pindah kelas. Ya, karena saya dengar-dengar Kak Anca ini bandel waktu sekolah. Suka berkelahi pemirsa episode, tapi jangan ditiru, ya. Jadi Kak Anca dulu bandel, kenapa itu bandel? Padahal kan, apa karena memang Kak Anca ini hobinya berkelahi atau gimana? Situasi, ya, barangkali, ya. Atau salah pergaulan. Ya, yang namanya anak-anak kampung yang mencari jati diri kan dengan, yeah, segala fasilitas yang terbatas, yeah, ya tentu cara-cara seperti itulah yang biasa yang dilakukan, ya, seperti ya, perkelahian antar kampung. Pelaku utama juga rupanya ini. Dan SMA terus kuliah? Kalau SMA, wah, tiga kali saya pindah sekolah. Oh. Jadi berarti ada tiga sekolah ini yang ya, kaca jadi alumni-nya, ya, tuh. Ya. Jadi apa, ya, jadi ikatan apa, ya, gitu. Ya. Akhir enggak naik kelas. Jadi untuk naik kelas harus pindah. Jadi pindah sekolah enggak naik kelas lagi. Ya, jadi ya, salah satu jalan untuk pindah, ya, ya naik kelas harus pindah. Harus pindah. Dan alhamdulillah selesai. Kuliah di ambil S1. Iya, ambil S1 di UMI. Di UMI. Ambil akuntan. Ambil akuntan. Kenapa ambil akuntan? Biasanya kan orang-orang itu memilih kedokteran, teknik, ya, kan? Atau menjadi apa, terus akuntan. Ya. Itu kenapa? Orang suka berkelahi, tiba-tiba ambil akuntan, kan? Saya dulu waktu ngambil akuntan sih sebenarnya tanpa cita-cita. Oh. Saya berpikir kalau saya ngambil jurusan yang paling sulit di bidang ekonomi, saya gagal. Ada alasan saya kalau saya gagal. Oh, jadi memang itu memilih karena dianggap itu jurusan paling sulit? Iya. Berarti matematikanya Kak Anca bagus dong. Jadi hitung-hitungan. Jadi, pertimbangan saya, ya, kalau misalnya saya gagal dalam studi, ada pembenaran bahwa ya yang dipilih itu adalah jurusan memang yang membutuhkan kemampuan, ya, yang dan harus di atas rata-rata. Iya, dan berhasil. Jadi sarjana ekonomi. Kemudian ya, master akuntansi. Iya, master akuntansi. Terus akuntan publik. Iya, betul. Itu kemudian menjadi akhirnya Kak Anca ini darahnya itu menjadi darah akuntan sebenarnya. Iya, betul. Ya? Nah, pertanyaan saya, kenapa pindah profesi? Saya dari awal dididik oleh orang tua untuk menyelesaikan suatu tantangan. Oke. Dengan memilih profesi yang berbeda dari latar belakang keilmuan, ini saya rasa sebuah tantangan. Hmm. Tetapi bukan sekedar coba-coba. Iya. Yeah. Paling tidak, ya, dengan pengalaman kita di luar kampus, ya tentu dengan modal itu kita yakin bahwa tawaran yang diberikan pemerintah ini bisa kita laksanakan. Oh, jadi Kak Anca suka tantangan? Iya. Suka tantangan, ya. Jadi itu apa sih prinsipnya seorang Kak Anca di dalam hidupnya? Ya, kalau berbicara prinsip hidup sesuai dengan yang selalu dinasihatkan orang tua, bapak saya, ya, saya teringat dengan bapak saya. Yeah.
dia pesan, kebetulan bapak saya seorang kepala desa. Oh iya, iya. Nah, kalau sekedar ingin mengganti saya jadi kepala desa di kampung ini, tidak perlu kau sekolah tinggi-tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun dan dimanapun kamu berada, usahakan kau jadi pemimpin di situ. Ini yang membuat saya selalu termotivasi untuk melakukan hal yang berbeda dan menjadi penentu kebijakan di hal yang berbeda itu. Jadi memang orang tuanya, bapaknya ini yang menjadi inspirasi hidupnya ya, yang inspirasi. Soal itu ya, soal kepemimpinan. Dan bagaimana memberi tantangan-tantangan ya, itu. Tantangan-tantangan sendiri. Pak Dirut kan sekarang boleh dikata sudah di level yang tinggi. Ya. Nah, pertanyaan saya mungkin pemirsa Ukso ingin tahu, apa cita-cita seorang Kanja di hidupnya? Ada semacam mimpi lah yang belum sampai sekarang belum kesampaian. Kalau saya sih sebenarnya yang lahir dan besar di kampung dan tidak pernah bercita-cita sampai seperti ini, saya menganggap bahwa pencapaian hidup saya sudah melampaui target saya. Sudah melampaui target saya. Tetapi kalau bercita-cita, harapan ya, setelah kita, yang namanya manusia itu kan tentu selalu ingin berbuat ke jenjang yang lebih tinggi dan tempat yang lebih luas. Ya, saya kira ke depan sebagaimana saya tadi sampaikan, ya mungkin ada tantangan lain setelah di PDM, mungkin masuk di wilayah-wilayah lain. Saya kembali ke kampungnya. Iya. Tadi kan bapaknya kepala desa kan? Iya, betul. Siapa tahu dia jadi di atas misalnya jadi bupati atau apa dan sebagainya. Ya. Kalau seperti itu artinya kan pemimpin itu dimanapun level bagaimanapun ya prinsipnya sama saja. Dan saya kira kalau ada jalan-jalan Tuhan. Iya. Seperti yang saya alami sekarang ini kan adalah jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan. Tidak menutup kemungkinan. Ya, suatu saat ya mungkin akan berpikiran seperti itu. Ya, jadi pemirsa Opiso khususnya yang di Sidrap suruh minta tolong lagi dikembali kancanya ke Sidrap agar memimpin Sidrap supaya lebih maju kan dan lebih berkembang. Kanca, ini kemudian saya lagi ingin tanya juga memilih menikah itu gimana ceritanya seorang yang suka berkelahi, yang aktivis. Sejak kapan memutuskan menikah itu? Wah, saya dulu waktu, ya yang namanya, saya kan dulu aktif di organisasi. Organisasi pencinta alam ya. Oh. Jadi waktu saya lebih banyak berkecimpung di dunia aktivis. Ya, baik di senat mahasiswa maupun di organisasi lain seperti pencinta alam. Iya. Nah, mengenai soal yang kau kita dijelaskan kapan bercita-cita. Jadi saya sebenarnya ini menikah alhamdulillah pada saat itu ya, pada saat itu ada satu adik letin saya yang kebetulan suka sama saya. Oh, dia suka sama kita, bukan kita yang suka sama dia. Saya juga berpikiran bahwa wah, alhamdulillah ini untung ada yang suka. Ya. Nah, ya sudah kita kalau kita sudah sepakat bahwa ya pada saat selesai, dua-duanya selesai ya kita. Jadi menikah. Saya menikah belum ada pekerjaan, Pak. Oh, belum ada. Dua-duanya? Dua-duanya tidak ada pekerjaan. Dan ya artinya istrinya mau mengambil resiko. Ya. Jadi bukan hanya laki-lakinya yang suka mengambil resiko. Istrinya juga suka mengambil resiko. Gambling lah karena komitmen itu tadi. Ya. Kita nanti sama-sama sarjana, setelah wisuda kita menikah. Oh gitu. Ada komitmen. Ada komitmen itu. Ada komitmen seperti itu. Jadi itu apa yang ditanamkan seorang Kak Anca di dalam, tadi kan kita sudah bahas soal kepemimpinan di perusahaannya, di apa di kantor, apa bekerja. Kalau di keluarga, apa nilai-nilai hidup yang diwariskan kepada keluarga? Kemudian itu bisa menjadi contoh buat semua orang. Ya, saya menganggap istri saya, anak saya itu sebagai teman. Oh ya. Saya juga keluarga, saya posisikan diri saya sebagai pemimpin.
di sisi lain juga ya saya sebagai pendengar setia bagi mereka. Nah, mungkin hal-hal sepertinya kedekatan-kedekatan emosional walaupun tidak lepas ya. Artinya seorang bapak, seorang pemimpin keluarga ya tentu ada hal-hal yang kondisi-kondisi tertentu yang kembali ke rumus tadi itu, membaca itu. Pintar membaca. Iya, kita baca situasi istri kita seperti apa, situasi anak kita seperti apa, ya sudah. Dan itu tahu. Kemudian membawa ke kehidupan sehari-hari dan sepertinya kehidupan Kanca ini mulus, lancar, dan semua terkendali. Iya. Nah, satu lagi Kanca, yang saya tanya. Sekarang ini, sudah memiliki istri, satu istri tentunya kan? Iya. Satu istri, tidak mau nambah kan? Ini po, suka berkelahi tapi tidak mau nambah istri. Kanca, apa yang Kanca ingin capai di dalam hidup? Kalau saat sekarang ini, yang ingin saya capai ya, bagaimana saya mendekatkan diri sama pencipta. Iya. Saya sekarang lagi berusaha memperbaiki spiritual. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena pencapaian saya selama ini itu sudah melampaui target saya. Iya, benar. Dari desa, kemudian masuk ke kota. Iya. Ya, tanpa cita-cita ya. Hanya dulu menghindari supaya kita tidak disuruh ke sawah. Jadi kita pilih sekolah, sebenarnya orang tua kita mau sekolah. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan hidup ini ya, jadi apa yang saya dapatkan sekarang ini adalah itu jauh melampaui ekspektasi saya sebagai manusia. Jadi harapan ke depan ya tentu berusaha bagaimana mendekatkan diri kepada pencipta kita. Nah, ini agak religius kita ini. Karena catatan-catatan hidup kita di masa lampau ini kan sangat ya, luar biasa. Cukup kelam dan ya, menurut cukup, saya itu kita tidak usah ungkap di episode. Cuma hanya saya yang tahu cerita-cerita masa lalunya Kanca. Dan Kanca kemudian bisa memberi inspirasi bahwa anak desa, anak dari seorang kepala desa, itu bisa kuliah, bisa menempuh pendidikan, di level bahkan ketertinggi menjadi seorang dokter kan. Dan sekarang menjadi Dirut PDAM Makassar. Terakhir mungkin Pak Dirut ingin menyampaikan ke masyarakat, ke keluarga atau ke koleganya di kehidupan yang akan datang, kira-kira apa yang akan kita lakukan agar hidup ini bisa berjalan dengan maksimal. Iya. Pak Upi. Iya. Terima kasih ini yang pertama Pak Upi saya mau sampaikan. Kemudian orang-orang di kampung saya sangat luar biasa doanya ya. Artinya masih banyak orang-orang yang ada di kampung saya yang menyaksikan perjalanan hidup saya berkat doanya ya. Sampai saya bisa mencapai kondisi seperti ini ya. Tingkat pendidikan maupun karir. Saya mengucapkan terima kasih yang dan tetap berharap doanya supaya saya bisa berkarir ke bisa lebih maksimal. Kemudian untuk masyarakat Makassar yang menjadi tanggung jawab saya dalam hal pemenuhan air bersih, mohon doa dan dukungannya selalu, kritikan tentu untuk perbaikan-perbaikan layanan ke PDAM. Dan yang terakhir kembali kepada keluarga ya, istri saya, anak-anak saya, luar biasa. Mereka memberi support dan spirit kepada saya, sehingga apa yang saya jalani sekarang ini, walaupun tantangannya berat, tidak mudah, tapi dengan support mereka, alhamdulillah kita jalani sebiasa-biasa saja. Seperti itu. Makasih Pak Kanca atas waktunya. Pemirsa Opiso, sebelum saya menutup, ada beberapa quote menarik dari perjalanan hidup seorang Kanca. Tapi yang pertama adalah anak
kepala desa dari desa itu bisa sekolah, yeah, bisa sampai sekarang ini karena satu hal, ganja ini menyukai tantangan, dan dalam tantangan hidupnya itu adalah dia diminta oleh bapaknya untuk menjadi seorang pemimpin di mana saja, yeah, dan apa saja tempatnya. Yeah. Saya pikir inspirasi ini yang menarik untuk kita simak. Mudah-mudahan ganja dan, yeah, keluarga, yeah, sehat-sehat selalu, amin, amin, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya kota tadi, maka berakhir pula UPISO edisi Makassar pada hari ini. Bersama kru yang bertugas menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.